Hello, 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 hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Pelakon dan penyanyi popular Era Fazira mengucapkan tahniah kepada sahabatnya Syahir Zawawi yang selamat bergelar suami pada 2 September lalu. Memetik laporan akhbar tempatan, Era menitipkan doa buat Syahir dan pasangannya Jaskin Jaludin agar mahliga yang dibina kekal hingga ke syurga. Pelantun lagu Jendela Hati itu juga memohon maaf kepada pasangan mempelai kerana tidak dapat menghadirkan diri pada hari istimewa itu. Alhamdulillah selamat diijab kabulkan dan sudah menjadi suami orang. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Era terima jemputan tetapi meminta maaf kerana tidak dapat hadir kerana ada kerja yang tidak dapat dielak, katanya. Era berkata dia masih mengekalkan hubungan baik dan berkomunikasi dari semasa ke semasa dengan bekas kekasihnya itu. Era berkata dia juga yakin Syahir sendiri sudah bersedia untuk melayari alam rumah tangga. Tidak pernah menyangka jodoh dan aturannya, Syahir yang merupakan bintang AF8 itu bersyukur usaha mendirikan masjid dipermudahkan. Apatah lagi isterinya Jaskin tidak mengambil masa lama untuk mendirikan rumah tangga. Siapa sangka perkenalan selama beberapa bulan menerusi laman sosial membawa kepada ikatan janji dan jenjang pelamin. Syahir mengakui bertemu kali pertama dengan gadis berasal dari Tawau Sabah itu selepas mereka bersetuju menyertai kursus perkahwinan dalam talian Mei lalu. Saya berkenalan dengan isteri menerusi IG selepas Aidilfitri iaitu Mei lalu. Saya tegur Jaskin dahulu ketika saya buat panggilan pertama iaitu saat saya mencari pasangan untuk berkahwin, rupanya isteri juga dalam fasa sama. Selepas buat panggilan pertama, kami setuju untuk mengambil kursus kahwin untuk menunjukkan masing-masing serius, tiada masa untuk main-main lagi. Kami ambil kursus kahwin secara online dahulu, kemudian barulah kami berjumpa buat kali pertama. Ikutkan perancangan hendak berkahwin tahun depan kerana mahu berkenalan dahulu namun tidak sangka secepat ini. Itulah kuasa Allah dan saya nampak jawapan jelas apabila Allah permudahkan dan perkahwinan kami berlangsung lebih awal daripada dirancang, kongsinya lagi. Kali pertama berjumpa dengannya, saya sudah dapat rasa kami serasi dan selesa. Saya terpikat kerana Jaskin mempunyai nilai hati yang sangat suci. Saya pasti siapa kenal dia akan tahu nilai hatinya. Selain itu, isteri lucu dan boleh dikatakan penghibur. Kita hendak cari pasangan bukan sekadar dijadikan isteri sahaja, sebaliknya sebagai sahabat dan teman bergelak ketawa. Alhamdulillah semua ciri itu ada dalam dirinya, katanya. Syahir juga mengakui imej baharu berambut pendek adalah sempena perkahwinannya. Saya sudah bernazar, orang tanya bila saya mau potong rambut, saya kata bila saya berkahwin, saya akan melakukannya. Alhamdulillah, sehari sebelum nikah, saya potong rambut, katanya yang mengalirkan air mata kesyukuran selepas selesai diijab kabulkan dengan isteri. Ditanya sifat Syahir yang membuat dirinya tertarik, Jaskin mengakui pada mulanya tidak tahu suami adalah selebriti. Jaskin yang mengusahakan butik di Puchong Selangor berkata dia hanya tahu latar belakang kerjaya Syahir selepas membuat keputusan untuk lebih serius dalam hubungan mereka. Tambah Jaskin, dia sedia berdepan tempias populariti berikutan Syahir dikenali dalam industri seni tanah air. Pasangan yang diraikan dalam majlis resepsi di lokasi sama Sabtu lalu memutuskan untuk menunaikan ibadat umrah akhir tahun ini sebagai hadiah bulan madu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.